bosku, kita spill mobil yang pertama ada Krista 2002. Pajaknya panjang, harganya ini Rp59.500.000. Capcus ya mas bos. Mantap ini mobilnya. Wih, Krista bro. Krista Matic ya mas bos. Krista Matic. Krista Matic mas bos. Nih 2002, pajaknya panjang mas bos. Ini dia mobilnya. Platnya B, bulan 12 2027, kaleng. Yes. Kita cek coba nanti ya. Ini warnanya hitam. Siapa yang lagi cari-cari Krista warna hitam? Nih, platnya B, nomornya genap. B, sudah di B nih mas bos. Tokcer. Nih. Matic ya mas bos, 2002 Krista. Nih. Bludru-nya masih utuh mas bos ya, belum di bungkus-bungkus. Kita lihat mesinnya dulu. Ini mesinnya udah dikorokin ya, udah dicek radiatornya, hasil juga oke ya. Ini kalau 2002 sudah EV. Ini akhirnya tanggal 14/9/2023. Oke, ini bodinya. Wih, masih ada buku servisnya nih. Antik bener. Seriusan nih. Masih ada bukunya loh. Hijau masih ya, bener sih. Buku servisnya masih ada nih. Budi Jaya mobil itu. Wah. Runway. Servisnya masih ada. Ini buku manualnya juga masih ada nih. Penasaran itu pengennya. Iya loh. Bukunya masih ada nih, masih utuh. Tuh. Ininya masih utuh, masih bawaannya nih. Beneran. Toyota, mantap. 59.500.000 rupiah mas bosku, tahun 2002 ya. Matic, ini Matic masih ini apa nih? Seaport. Waduh nih, udah dianti karat nih. Waktu itu 1,5 juta loh, garansi 5 tahun. Waduh, anti karat nih. Pemusnah karat. Ini di zamannya hebat banget mas bos. Ada shapernya kayak gini, memang bener-bener waktu itu mobil mewah ya. Mantap ini. Ada shapernya. Nih. Ada buku manualnya bro. Top ya. Coba AC-nya. AC-nya dingin. Dingin mas bos. Oh ya ini ya, ada dari Shepard anti karat waktu itu ya, 2023 nih dia anti karat. Ini warnanya itu nyenengin itu ya, nyenengin. Ininya coklat, dalamnya coklat, luarnya itu ini, luarnya hitam.
udah ada roof racknya atasnya tuh, keren kan? Mantap ini mobil ini tuh. Ada roof rack, keren. Iya mobilnya. Tuh atasnya juga tuh. Nah, kita lihat belakangnya. Ini udah ya mesinnya, oke. Okay. AC-nya juga dingin. Glowing mas-mas mobilnya. Murah nih. 59 juta. 500 ribu. Rupiah. Nih, Krista. Saatnya B ya. Pajaknya bulan 12, pajaknya panjang. Ya, kita lihat belakangnya. Nah, waduh, mantap. Serius sih mas bos. Oke, 59.500.000 rupiah dapat Krista tahun 2002. Pajaknya panjang. Oke, kemudian ini ada dua unit nih mas bos, Innova G 2005. Ini kita pukul rata aja mas bos, harganya 59.500.000 rupiah. 89.500.000 rupiah. Yes. Oke, ini lagi dibersihkan dulu. Kita kesini dulu mas bos, biar yang sudah siap ya. Ada Reborn 2018 mas bos. Tipe G, platnya R. R itu berarti Banyumas ya. RSD 9310, pajaknya bulan 1. Nanti terima panjang ya mas bos, 245 juta saja. 245 mas bosku, tahun 2018. Yuk, langsung dikepoin yuk. Nih, platnya R, warnanya silver abu-abu. 245 juta saja mas bos. Ini lengkap ya, dongkrak semua lengkap. Ini 245 juta. Oke. Bersih, bersih banget ya. Masih bersih banget, bersih sekali. Jeneng kayak mas bos mobilnya. 245 juta ya mas bos. Ini tipenya G. Masih bersih. Masih nyenengin. Masih nyeneng kayak banget. Bagus nih, Euro door guard masih nyeneng ke. Kita nanti cek nyalain dulu. Ini juga masih bersih, kotor. Nah, kita buka cek mesinnya ambil. Okay. Ini kilometernya. Kilometer berapa? 108 ya mas bos. Masih bagus sih. Ya. Ini cup holder. Ini servisnya Naspoko ya mas bos. Februari. Februari. Mobil baru ya mas bos. Mobil baru, jadi ya tidak ada minus lah ya, ini masih bagus semua, masih oke semua. Ini buku masih ada ya mas bos. Tutup, tutup ini ya. Ini udah diganti pakai chrome.
Yuk Mas Bos, harganya 245 juta saja Mas Bos. Langsung di depo ini. Mobilnya. Stop ya. Oke banget. Tuh, Mas Bos. Oke. Langsung di depoin Mas Bos. 0877-300-6399. Yes. Oke, selanjutnya ada Innova lagi ya Mas Bos. Kita pokoknya obrol Innova hari ini. Oke Mas Bos, untuk yang ketiga kita ada Innova 2013. Ini tipe V Mas Bos. Platnya AA. AA nih Mas Bos, bulan 7 2024, kaleng. Kita cek dari belakang dulu deh. Ini mobilnya keren ini Mas Bos, tipe V ya. Tipe V manual nih, 2013. Nih. Plafonnya juga bersih. Bersih sangat. Nah, ini lampunya udah diganti Mas Bos, pakai aftermarket ya. Nanti kita cek ya nyalanya kayak apa ya. Ini pelek-pelek semua diganti Mas Bos. Oke, kita. Oke, ini kilometer 108 Mas Bos. Ini setirnya udah pakai ini ya. Setirnya udah pakai kayu panel wood. Kuncinya double. Nih. Ini bagus Mas Bos. Astrovio. Nih. Wih, lampunya keren ya. Ini keren ya. Ya kan. Kita cek nanti untuk lampu sennya ya. Ini lampunya keren. Usahanya kayak apa coba. Kalau ini sih biasa seharusnya. Oh, lampunya biasa ya. Ini berarti buat lampu ini, lampu remnya. Ini lampu kota, ini lampu rem yang tengah. Oke, sekarang kita lihat yang bagian depan. Bagian depan ini sudah dikorokin isinya. Ini modelnya sudah ini ya, pilar ya, kayak wlender. Nah, ini terus lampunya juga sudah pakai model DRL seperti ini. DRL ya, jadi kalau desain dia ini seperti ini. Modelnya jalan terus. Nah, kalau tipe V dia sudah ABS. Dia udah Euro 3 juga ya. Mobilnya bagus Mas Bos. Kenilok. Ya, kita tutup dulu ya. Nih. Bagusnya. Top, mereka top. Mantap nih, 2013. Mobilnya masih bagus. Nah, kalau tipe V itu gini ya, Mas Bos. AC-nya itu sudah pakai digital. Ini buku-buku masih ada semua. Coba. Lengkap. Nah, ini bludrunya aja beda ya, Mas Bos. Bludrunya beda yang tipe V. Tipe V Innova. Innova 2013.
SUV. Oke. Untuk selanjutnya nih, ada Innova tahun 2005, ada 2 unit. Ada 2 unit ya Mas Bos. Ini pajaknya on semua, Rp89.500.000. Silakan Mas Bosku langsung kepoin datang ke sini ya. Unitnya bagus-bagus semua. Ini yang satu plat G, Brebes. Pajaknya panjang, belum 12. Ya ini platnya E. Bulan 3 ya. Kita lihat dari belakang. Warnanya sama ya Mas Bos. Tinggal pilih mau yang mana. Nah, ini juga sudah pakai kekinian ya, Android. Android. Mobilnya bagus-bagus semua Mas Bos. Yang ini juga nih. Nah. Ini dia pakainya panel wood ya, modelnya kayu begini ya. Mobilnya keren Mas Bos, dua-duanya bagus. Yang ini aftermarket nih. Ya sebetulnya sama besarnya, tapi mungkin untuk secara kualitas empuk lebih empuk. Innova 2005, tipe G semua ya Mas Bos. Ini mesinnya. Mesinnya juga sudah normal semua, masih normal, oke. Radiator udah ditorokin semua. Semuanya Mas Bos mobilnya. Bedanya kalau yang ini sudah ada roof. Udah ada semua, tapi ini modelnya yang ini lebih bagus nih. Yang itu biasa, yang ini lebih bagus. Pilihan nih Mas Bos mau yang mana? Mobilnya bagus-bagus semua, Rp89.500.000. Dah, jual cepat aja Mas Bos nih. Rp89.500.000. Innova tipe G. Ini platnya E. EBF bulan 3 ya Mas Bos. Ini platnya Brebes. Ini bulan 12, pajaknya panjang. Kita pilih ya Mas Bos, mau yang mana nih? Mau yang mana? Silahkan. Oke. Oke Mas Bos, langsung aja ya Mas Bos. Mesinnya oke ya, mantap. Mesinnya tinggal jalan saja. Oke. Nah Mas Bos, demikian review kita hari ini. Kita ada Krista 2002, harganya Rp59.500. Ada Innova Reborn tahun 2018, harganya Rp245. Kemudian ini 2 unit Innova 2005 ya, platnya G. Murah Mas Bos, Rp89 juta saja. Oke Mas Bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel YouTube kita Cahaya Motor. Komen-komen yang positif, semoga kita semakin berkembang dan semakin oke. Oke Mas Bos. Jangan lupa bersolawat saat ini waktu supaya kita makin berkembang, supaya kita semakin oke mendapatkan syafaat besok ya. Saya Donald Fajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.